Ni, tere, ni, taki. Hari ni kita nak buat popi anestum. Taki mana anestum? Tunjuk. Ni, pandai. Oh, come on, man. Lepas tu, dere tunjuk. Ya. Ni kulit popi. Kulit popi ni halal. Ni gula. Lepas tu, kita orang akan buk. Hold up. Wait a minute. Kita orang akan buka kulit popia ni. Dan alamak, tak ada pinggan tak lah. Kita akan... Taki buat apa tu? Haris tak cakap bunyi gula kan? Tak cakap eh? Gula. Woi, oi, datang balik lah. Tak apalah. Diorang dah lari. Lepas tu, kita akan mengambil kulit popia ini. Saya akan guna cara yang menggunakan straw seperti ini. Jadi tunjuk. Gulungkan sampai dia nak habis gitu. Kita ambil air bergabung dengan tepung. Serta. Kita gulungkan dia. Kita ambil straw ni. Saya akan menggunakan gunting ni. Tu, saya hampir terpotong jari saya tadi. Dia ada dua cara. Boleh terus ambil. Nanti lah saya ambil. Lepas tu terus gunting macam ni. Gunakan gunting. Ha, ni je yang saya buat. Tak banyak. Tapi kalau korang nak buat banyak lagi, silakan. Saya tak ambil. Mat dah buat macam ni, boleh goreng. Jadi, kami akan buat dia punya topping. Toppings. Ha, nampaknya kami dah hantar kepada tempat memasak tu. Sila ambil mangkuk yang besar. Walaupun tak cukup besar. Nasinya buka setengah-setengah. Kita taburkan ke sini. Kita kena letak 5 paket. Sebenarnya 3 paket pun dah banyak. Eh, susahlah nak buka. Tak keluar pula dia. Nasinya ni aneh kan? Itulah misteri dunia. Apa kita nak buat dengan sampah ni? Kita buang. Taklah, kita main-main. Mana boleh mencemarkan alam sekitar? Letak sini, nanti saya buang. Pilihkan. Lepas ni, kita gunakan benda ni untuk gaul. Rasanya... Puas. Puasa sunat. Sekarang dah lain. Kita letak separuh daripada portion ni. Ingat, gula tu blend dulu. Kemanisan ikut masing-masing. Tapi anda dah cukup manis. Lepas tu, kita gaul lagi. Gaul sampai sebati. Lepas kita gaul sampai sebati, kita akan gaul lagi. Tunggu tu. Alamak, semua dah terkena gula lah, terkena meja.
je. Tak apa, bukannya korang nampak pun. Kat dia ada burung. Dia main kerja-kerja. Nasib baik tak kena saya. Ingat tak yang saya buat kulit popia tadi tu? Ada bunyi bising lah. Sekejap. Lepas tu, lepas dah buat kulit popia, sebelum masak, korang kena tunggu dia kering. Barulah rangup kita. Lepas tu, kena tunggu dia sampai warna golden brown. Lepas tu, saya tahu lepas putri, tapi bukan tu. Lepas tu, kita celup dalam nestem ni. Benda ni guna kot. Kau tak tahu lah. Lepas tu, kita gaul dengan sebati. Kan sebati je saya kata. Nampaknya, saya kena cari nestem tadi. Mana ya dia pergi? Baru tahu. Mesti lah pun tak kan? Sekejap. Jadi, saya akan pergi. Ha, saya nak buat sendirilah. Korang jangan lupa, boleh cuba kat rumah. Saya lupa nak kata apa. Jangan lupa. Sekejap. Bukan tu. Saya akan tunjukkan hasilnya di sini. Tunggu sebentar lagi. Ha, ni hasilnya. Sebenarnya ni macam hangus sikit. Lepas korang dah buat macam ni, korang kena celup dalam nestem ni. Sekejap ni saya mahu letak. Ini sini. Mantap. Wah. Lepas letak, kita kena gaul-gaulkannya tapi dengan sampai pecah. Woi! Siapa letak carrot dalam nestem ni? Gaulkan dia. Aduh, panas. Masih panas. Jadi sebab tu rasa tak. Inilah cara Chef Haris buat. Tapi tak tahu lah cara korang buat. Tapi mesti tak sehebat dengan Chef Haris. Saya dah siap buat ni. Jadi saya akan pindahkan ke mangkuk ni. Yang ni, yang korang dah tengok tadi pas-pas ni. Harap-harap sedap semasa saya berbuka nanti. Pastikan korang ambil kulit popianya je. Saya tersilap. Jangan ikut. Saya akan menggunakan tangan sebab ia lebih mudah. Jangan risau. Saya dah. Ayo cuci tangan. Gosok kiri kanan. Ayo cuci tangan. Gosok kiri kanan. Sedap ni. Okey, jumpa lagi. Mungkin akan ada saya di video seterusnya atau tak akan ada. Mungkin orang lain, siapa tahu. Bye, adios. Dan jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Saya pergi dulu. Ha, ni hasilnya. Bolehlah, tapi kalau korang nak buat, buatlah. Jangan ikut saya, ya? Ha, ni tips lagi satu. Kalau korang nak buat popia nestem, korang kenalah guna yang biasa. Janganlah guna 3-in-1 sebab saya tersilap. Video welcome to my guys. Okay, kita dah sampai penghujungnya. Bye.